Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sore-sore yang kelas 5, apakah kalian sudah siap belajar? Hari ini kita akan belajar tentang kalimat utama dan juga ide pokok. Sebelum kalian belajar, kalian perlu siapkan dulu buku tematik, tema 1, dan juga SPS Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat utama dan ide pokok. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat utama, Bu Ari? Seperti yang kalian lihat di slide berikut ini, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok. Bisa juga kalian lihat pada buku SPS Bahasa Indonesia halaman 3, ya. Kemudian, kira-kira Bunita, ada nggak sih ciri-ciri kalimat utama itu? Tentu saja, kalimat utama itu ciri-cirinya dapat kita lihat. Ya, kalau sebuah paragraf itu kan biasanya terdiri dari beberapa kalimat. Nah, dari semua kalimat itu ada satu yang menjadi kalimat utama. Nah, coba Bu Ari, kalau cara mencari kalimat utama bagaimana caranya Bu Ari? Mungkin bisa dengan ini. Dia kalimat utama itu pasti bisa berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas. Ya. Oh, iya. Atau juga kita lihat ciri yang selanjutnya. Dia tidak mengandung konjungsi atau mengacu pada kalimat sebelumnya. Berarti pasti ya itu ya, tidak ada itu, ini, dan sebagainya seperti itu. Oh iya. Kemudian yang terakhir, dia bersifat pernyataan umum dan dapat dikembangkan. Berarti kalau kalimat utama itu, walaupun dia tidak ada kalimat lain, sudah bisa dapat disimpulkan ya Bu Ari ya? Iya. Kita tahu isi dari sebuah paragraf itu. Oh iya. Yang selanjutnya, kalau ide pokok, iya, Bu Mita kira-kira tahu nggak ide pokok itu pengertiannya bagaimana, Bu? Ide pokok, nah ini ide pokok dan kalimat utama yang masih sering banyak yang bingung membedakannya, banyak yang menganggap kalau kalimat utama itu sama dengan ide pokok, padahal sama atau tidak Bu Ari kira-kira? Kalau namanya saja beda, mungkin dari pengertiannya juga beda. Ya, coba kita lihat dulu ya, pengertian dari ide pokok. Nah, ide pokok adalah masalah yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi, inti permasalahan dalam suatu paragraf itu, Bu Ari. Itu adalah ide pokok. Jadi, tidak belum tentu dalam bentuk sebuah kalimat. Ide pokok itu hanya bentuk singkatnya saja, gitu. Berarti kalau kita mau cari ide pokok atau kita ingin menentukan ciri-ciri ide pokok itu seperti apa saja? Oh iya. Kalau ide pokok, cara menentukan ide pokok, kalian harus tentukan dulu kalimat utamanya. Tadi kan kalian sudah belajar cara menentukan kalimat utama. Nah, kalau kamu sudah menemukan kalimat utamanya, kalian singkat kalimat utama itu, caranya bagaimana? Dengan mengambil kata-kata yang penting saja dan mencoret kata-kata pelengkap. Ya, itu nanti akan terlihat, oh ternyata ide pokoknya apa. Nah, yang terakhir, dari yang sudah kalian ambil itu, kata-kata penting itu, kalian simpulkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan ide pokok. Berarti semua itu, ide pokok itu bermula dari kalimat utama ya? Iya, benar. Jadi, ide pokok itu jangan keluar dari kalimat utama. Ya sudah, lihat saja ke kalimat utamanya itu. Nah, di situ adalah ide pokok. Karena tadi pengertian kalimat utama, kalau yang berdasarkan yang diterangkan Bu Ari adalah kalimat yang mengandung ide pokok. Oke, seperti itu. Mungkin anak-anak akan lebih jelas kalau kita beri contoh ya. Oh iya, betul. Ayo coba anak-anak, kalian bisa buka buku tematik kalian pada halaman 16. Di situ ada contoh sebuah bacaan yang berjudul Gerak Ikan Dalam Air. Nah, berikutnya akan kita tampilkan contoh paragraf dari bacaan itu. Ini Kak Bunita dan Bu Ari mengambil dari paragraf yang kedua. Next, kita lihat. Nah, ini paragrafnya seperti ini. Bisa dilihat ya di sini ya. Ini adalah contoh paragraf yang akan kita ambil kalimat utamanya ya, Bunita ya. Iya, betul. Kita perhatikan dulu ya bersama-sama. Di sini ada 3 kalimat ya Bu Ari. Iya. 3 kalimat. Ya. Dan dari 3 kalimat itu pasti ada satu yang menjadi kalimat utama. Ya, kita perhatikan dulu baik-baik kira-kira yang mana kalimat utamanya. Kalau tadi salah satu ciri-ciri kalimat utama itu ada pengulangan beberapa kata ya Bu Mita ya dari. Iya. Mungkin bisa dilihat kalimat 1, kalimat 2 dan kalimat 3. Kira-kira yang paling umum. Iya. Kita perhatikan dari kalimat pertama dulu. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh ikan adalah bentuk tubuh rudal, ya. Nah, itu di situ tidak ada konjungsi. Kira-kira kalau hanya kalimat itu saja sudah jelas belum, Bu Ari? Sudah bisa dimaknai belum itu? Mungkin kalau anak-anak masih bingung, mereka bisa lihat ke kalimat selanjutnya dulu, Bunita. Kira-kira kalau kalimat selanjutnya itu menjelaskan kalimat yang pertama tadi, mungkin anak-anak akan lebih tahu. Jadi dibaca keseluruhan dulu juga. Oh iya. Bisa, kan? Untuk kalimat kedua, coba kita lihat untuk kalimat kedua. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Nah, kita lihat pada kalimat kedua ada kata bentuk tubuh ini. Berarti ini menjelaskan ke kalimat sebelumnya. Oh, iya, benar sekali. Berarti sudah ada penjelasannya di situ. Berarti jelas kalau ini bukan kalimat utama karena ini menjelaskan kalimat lainnya. Kemudian untuk kalimat ketiga, bentuk tubuh yang seperti ini. Nah, ini juga bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Nah, ini juga menjelaskan kalimat sebelumnya. Iya, berarti dari ketiga kalimat itu dapat disimpulkan kalimat utamanya yang mana, Bu Ari? Sudah sangat jelas sekali kalau kalimat utama itu ada di kalimat pertama, Bu Nita. Iya. Karena kalimat kedua dan ketiga itu kan menjelaskan yang pertama. Iya, betul sekali. Jadi untuk paragraf yang contoh paragraf ini yang ada di halaman 16 buku tematik, kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh ikan adalah bentuk tubuh rudal, karena kalimat kedua dan ketiga menjelaskan kalimat pertama. Oke. Kira-kira Benita, kalau dari paragraf ini kita bisa cari ide pokoknya enggak? Bisa, tentu saja. Yuk kita cari bagaimana menentukan ide pokok dari paragraf ini. Nah, ini tadi kan kita sudah menentukan kalimat utamanya dari kalimat pertama, ya. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh ikan adalah bentuk tubuh rudal. Nah, bagaimana sih cara menjadikan kalimat utama itu jadi ide pokok? Coba Bu Ari, bagaimana caranya? Tadi kalau aku nggak salah ingat ya, di ciri-ciri yang kedua itu kita menghilangkan beberapa kata penjelasnya atau kata-kata yang tidak penting, kemudian mengambil kata-kata yang penting aja akan menjadi ide pokok. Benar ya? Iya, betul sekali. Caranya bagaimana? Coba kita lihat ya. Dalam sebuah kalimat utama itu pasti ada kata-kata penjelas. Kita ambil saja kata-kata yang penting. Coba salah satu itu penting tidak, Bu Ari? Kira-kira itu kan kayaknya terlalu umum ya, Bu. Kita bisa hilangkan itu. Iya, kita coret untuk kata salah satu. Sekarang bentuk tubuh. Nah, ini kira-kira penting tidak? Kalau tadi aku lihat sekilas di paragrafnya kan, kata bentuk tubuh itu sering diulang, dan itu kan penting banget ya. Kita nggak usah nyoret dulu. Oh iya, ini menjadi salah satu kata kunci ya, Bu Ari. Untuk kata kunci ini kita simpan dulu, jangan dicoret. Kemudian kita lihat yang paling banyak. Nah, yang paling banyak ini kan berarti sebuah penjelasan ya, Bu Ari. Berarti perlu tidak kita masukkan? Kita kalau itu terlalu, kita coret langsung aja. Ya, kita coret saja yang paling banyak dimiliki oleh. Nah, ini kira-kira dari yang telah dimiliki oleh ikan adalah bentuk rudal. Yang perlu disimpan yang mana, Bu? Karena tadi kan sudah dilihat kata yang diulang adalah bentuk tubuh, kemudian juga ada kata bentuk tubuh apa? Oh iya, mengarahnya kan ke ikan. Jadi dari kata dimiliki oleh ikan adalah bentuk rudal, kita ambil satu kata saja, Bu. Iya, betul betul. Berarti ide pokoknya bisa kita ambil apa, Bu Ari? Kesimpulannya, ide pokoknya adalah bentuk tubuh ikan. Iya, seperti itu. Berarti ini membuktikan kalau ide pokok dan kalimat utama itu tidak sama ya, Bu Ari ya? Iya, beda. Cuman kalau kita mau mencari ide pokok itu pasti ada di kalimat utama. Oh, ternyata seperti itu. Ternyata mudah ya, Bu Ari, belajar bahasa Indonesia. Ya, apalagi mencari kalimat utama dan ide pokok. Kalau sering membaca, pasti kita bisa menentukan kalimat utama dari ide pokoknya. Iya, dan lebih utama lagi kita harus lebih teliti ya, Bu Ari ya. Yang dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Insya Allah pasti akan ketemu ide pokok dan kalimat utamanya. Wah, nah itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.